warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferda Lena Hasan, Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kota Metro Provinsi Lampung. Tabik pun, salam sehat untuk kita semua. Sudah pernah mendengar istilah cepak belum? Cepak adalah cegah perkawinan anak. Dalam Undang-Undang Perkawinan Anak Nomor 16 Tahun 2019, usia ideal untuk menikah adalah 19 tahun. Karena di usia ini, mereka sudah siap secara fisik dan mental. Perkawinan usia muda di Kota Metro kasusnya meningkat dari tahun ke tahun. Mewujudkan rumah tangga yang harmonis bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada kalanya suami atau istri memiliki perbedaan pendapat, keinginan, sehingga menimbulkan ketegangan. Karena usia yang masih labil, mereka belum bisa menghadapi situasi seperti itu. Peran PKK Pokja 1 di dalam melakukan edukasi pencegahan perkawinan usia anak sudah dilakukan dengan mengunjungi anggota Dasawisma. Kami menjelaskan bagaimana dampak dan bahayanya pernikahan usia anak. Perempuan adalah pihak yang dirugikan. Ancaman yang sering terjadi adalah perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kehamilan di usia remaja juga berpotensi meningkatkan resiko kesehatan pada perempuan dan bayi karena pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi belum sempurna. Nikah muda meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi saat proses melahirkan. Panggul ibu yang sempit karena belum bisa berkembang dengan baik menjadi salah satu faktor kematian pada bayi dan ibu. Oleh karena itu, untuk kalian anak muda Indonesia, jadilah generasi muda yang berprestasi, kaum berintelektual, gapai masa depan. Nikah muda, no. Gemerlang, yes. Generasi emas, Metro Cemerlang.